Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Saat ini merupakan puncak dari musim kemarau. Sudah beberapa bulan tidak ada hujan sama sekali, dan pasti bakal berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Karena pada dasarnya setiap makhluk hidup membutuhkan air, jadi pada video kali ini bersama saya di channel Petani 1%, kita bakal bahas hal-hal yang sebaiknya dihindari pada saat musim kemarau. Saya doakan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share videonya, semoga rezekinya jadi tambah banyak dan berkah. Amin. Sahabat tani, setiap makhluk hidup pada dasarnya membutuhkan air, termasuk juga tanaman. Ketika jarang terjadi hujan dengan intensitas penyinaran matahari yang sangat tinggi, maka ada perlakuan yang perlu kita hindari, dan mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, dianjurkan untuk tidak memupuk dengan cara penaburan atau dibenamkan di musim kemarau ini. Kenapa tidak dianjurkan? Karena di musim kemarau tanaman sangat membutuhkan air untuk fotosintesis. Sedangkan kalau hanya ditabur tanpa dikosorkan, maka tanaman tidak akan bisa menyerap nutrisi yang kita tambahkan. Selanjutnya yang nomor 2. Jangan biarkan tanah Anda dalam kondisi terbuka. Di musim kemarau seperti ini, pastinya penguapan air di tanah akan lebih cepat. Maka kita membutuhkan penutup, bisa menggunakan mulsa plastik atau yang lainnya, semisal rerumputan, jerami, dan alang-alang. Intinya untuk mengurangi penguapan air pada tanah yang kita tanami, dan menjaga tanah lebih lembab dan juga dingin. Kemudian yang ketiga, perlu kita hindari yaitu membersihkan gulma sampai habis ke akar-akarnya. Kenapa kita hindari pembasmian gulma sampai ke akar? Karena gulma di sekitaran bedengan atau lahan pertanian dapat membantu pengurangan penguapan air dalam tanah dan juga menjaga kelembaban tanah. Bisa dilihat ya bagaimana penampakan bila tanah tanpa ada gulma atau rerumputan di sekitaran itu nampak kering sekali dan akan mempercepat penguapan di air di dalam tanah. Kemudian yang nomor 4. Jangan biarkan tanaman dalam kondisi kekurangan air. Sebenarnya ini yang paling penting dan mutlak ya sahabat tani, karena makhluk hidup itu pada dasarnya membutuhkan air, terutama pada tanaman kita, karena tanaman akan hidup dan tumbuh dengan proses fotosintesis yang berlangsung dengan cukup air. Maka ketika kita ingin menanam cabai di musim kemarau, kita harus mempertimbangkan keadaan air, apakah masih cukup atau bahkan tidak ada. Itu harus diperhitungkan dulu. Kalau memang tidak ada, ya kita harus mundur di musim penghujan. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, sebaiknya hindari melakukan penyemprotan ketika sudah terlalu siang. Karena larutan yang disemprotkan terlalu siang, maka akan lebih cepat mengalami penguapan, dan itu kurang efektif. Yang nomor 5 ini yang sering saya temukan pada petani-petani cabai di sekitaran saya, yaitu menyemprot pada siang hari atau terlalu terik itu masih menyemprot, dan itu tidak efektif karena akan mengalami penguapan pada larutan yang kita semprotkan. Dan itu bisa juga mengakibatkan pupus pada tanaman cabai itu akan mengkeret atau keriting. Nah itu dia ya sahabat tani, hal-hal yang perlu dihindari pada saat musim kemarau. Silahkan klik ya sahabat tani tombol jempolnya,
jika menyukai video ini dan bagikan ke teman-teman agar banyak yang tahu informasi ini. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya di channel Petani 1%. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.